Sahabat, jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah kita menyakitinya. Jika kita belum bisa membuatnya tersenyum, maka jangan pernah kau membuatnya menangis. Sekali saja kita sakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Sekali saja kau gores luka di hati orang tuamu, maka kau tak akan mendapat keberkahan dalam hidupmu. Pesan pentingnya adalah, yang masih memiliki orang tua dan kita merasa banyak sekali hilaf juga kesalahan kepada mereka, segera minta maaflah kepadanya. Jangan sampai kemarahan kita, kekesalan kita, rasa yang kita pendam terhadap orang tua kita, dan itu buruk kita tanam selama ini, sehingga mengundang sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Selama orang tua kita masih ada, bahagiakan dirinya. Buatlah hatinya senang. Buatlah mereka tersenyum. Jika orang tua menginginkan sesuatu dan kita mampu memberikannya, kejarlah, usahakanlah, ikhtiarkan agar kita bisa berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Karena begitu besarnya jasa kedua orang tua, sehingga apapun yang kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua tidak akan dapat membalas jasa keduanya. Semoga kita tergolong anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin.